dia. Ya. Jadi yang karya siapa? Mbak Nurida. Ini karya Mbak Musringah. Mbak Musringahnya di belakang. Dia lagi makan ya? Iya. Oh ya. Ya kalau ini hasil karya Mbak Mustofingah ya, ini hasil karya Mustofingah. Minta maaf Mbak Mustofingahnya nggak bisa hadir. Ya, kira-kira berapa lama untuk habiskan hasil karyanya ini? Oke, menurut teman-teman ya, soalnya ini dia menghabiskan waktunya ini kadang satu hari. Oh, it takes one day to finish this. And then since the, she have a, like you know order from her friend lot. Oh. Order. And one hand is cost her like $15. Wow, that's quite affordable ya. Yeah. Ah, terjangkau, tidak mahal ya. Iya, yeah, mahal. Yeah, mahal tapi ini butuh apa? Butuhkan konsentrasi, fokus, kesabaran, gitu, cinta ya, yeah, harus. Dan ini lagi ini perasaan ini siapa yang bikin ini? Mbak Umaira. Mbak Safia. Mohon maaf, saya enggak tahu. Mbak Safia ya. Ini untuk anak kecil, anaknya atau anak siapa? Siapa yang punya anak bisa titip ke kampung? Ya. Berapa harganya kira-kira? How much is this? Kira-kira berapa, Pak? $25 atau rupiah? Berapa lama? Dollars ya, $25 ya. Berapa lama bikin? Agak rumit, jadi saya bikin dalam waktu 2 minggu. 2 weeks to complete this handicraft. Tapi wow. Bikinnya bukan continue, Pak, habis sambil. Oh, ya, yeah, oke. Okay. You have to stop and continue, yeah. Stop, ya. Yeah. Malam-malam. Ya, yeah, masak-masak berhenti. Iya. Yeah. Ya, yeah. Ini. Iya, yeah. Sudah punya suami? Sudah. Alhamdulillah ya, jadi fokus kalau kerjanya. Berapa anaknya, Mbak? Belum ada. Mudah-mudahan ya, tahun depan dia sudah dibikin ini pasti sudah anaknya tahun depan ya. Ya, oke yang ini. Ini punya siapa ini? Siapa punya siapa? Berapa? Malu dong, aduh. Malu, she's very shy, come on. Ya, ini hasil kerjanya. Mbak, apa namanya tadi? Mbak Rima. Mau di, berapa harga mau dijual ini? Apa saya pakai? Berapa? Saya gak tahu. Duh, kalau gitu gratis aja ya. Buat Abang Hafiz mah free berapa? Gitu. Buat Abang Hafiz free. Berapa harganya itu? Kalau buat Abang Hafiz mesti mahal. Gak apa-apa. Kalau untuk kebajikan gak apa-apa. Berapa? Modalnya berapa? Coba kamu jadi modalnya. Jalan sambil jalan. Ya. Catwalk ya sedikit ya. Coba. Ya. Kira-kira berapa hari, Mbak? Nah, berapa hari? Ini karena sambil kerja. Jadi kalau ada waktu luang ini 3 hari. Wow. 3 days ya untuk habiskan, 3 hari untuk habiskan. Oke, ini bunga ini kenapa tercetus? Bagaimana tercetus ide untuk cipta bunga ini? Soalnya saya ambil dari dalam buku. Dari buku ya. Oke, inspirasi dari buku apa? Handicraft, bagus. Berapa lama? How long you take to finish this? Ini dalam waktu 2 hari sudah. 2 hari tanpa bekerja lain ini aja. Mana bisa ya? Harus berhenti ya. Iya. Wah, ya ini kayak putri salju banget. Siapa namanya? Nabia. Ini hasil kerja Nabia. Berapa lama? How long you take to finish this? I do it when at night after working. That means you don't sleep ya, after working ya. Gak tidur ya. Sampai jam berapa? 3 hours, 4 hours before sleep. Wow, habis kerja jam berapa selalunya? Jam 9. Jadi sampai jam 12 gitu ya. Oke, tepuk tangan dong. Ya. Berapa harganya ini? Saya gak jual ternyata. Oh, gak jual? Ini sekarang sudah musim ini, musim salju. Gak apa-apa, kalau udah jual berapa harganya kira-kira? Tergantung pembeli ya. 45 wah, expensive. Kalau gitu gratis aja ya. Ya. Untuk udah jauh. Maju, Mbak Siti ya. Ya ini siapa lagi, siapa yang tertinggal? Oke. Ya ini. Oke, ini punya Mbak Rima. Mbak Rima ke depan, nama mahal. Harus berbangga ya. Ini kerjanya berapa lama? Habis. Ini untuk 2 bag ini 1 minggu. Satu minggu yang ini? Satu minggu juga? Bukan, 2 hari ini 1 minggu. Oh, belanjanya berapa kira-kira belanjanya? Satu roll itu kan berapa? $8 ini. Ini berapa roll ya kira-kira? Ini satu roll. Satu roll, jadi $8 di ganda ya? 3 kali lipat? Wow! Ya, kalau mau jual berapa? How much want to sell?
Saya tahu soal. $20. Ini mesti perlu kesabaran luar biasa. Ya, harganya kesabaran ya. Iya dong. Kesabaran berapa? $1. Kalau dijual nggak tahu mau berapa. Itu harganya kira-kira berapa? Kalau ini mungkin bisa 45. $45? Singapura, Dr. Russell, $45 oke? Okay? Oh, you think expensive? Bisa ditawarin nggak? Tawarin, dikurangin. Berapa? $44. Any discount? Mr. John G wants to buy it at discount? Special price? Special 40. Special 40, yeah? Okay, take a look. Yeah. See? Yeah, dari hati ya katanya. With love. Oh, with love, yeah? With your love, with your sweat and tears. Yeah, dari air mata yang berkering, gak dari air mata. Kesian. Tapi gak apa-apa, mudah-mudahan. Ini mau dipakai sendiri atau dijual? Saya simpan sendiri. Simpan ya, untuk nilai waktu ya. Ya. Oke, Pak Erni, ada lagi apa-apa yang tertinggal? Kita gambar bersama. Oke, silakan teman-teman ambil gambar bersama. Yang mana? Oh, satu lagi. Sisian, ya lo, tertinggal. Sakitnya tuh di sini. Sisiannya di mana sakit di hati ya, nggak diberitahu ya. Oke, ini untuk siapa? Anak kecil berapa tahun? Ini untuk anak, mungkin anak baru lahir kali ya. Baru lahir kok besar? Anak ini makan apa ya? Tiba-tiba besar. Namanya siapa mbak? Suwarni. Pak Suwarni, ini yang baru lahir ya? Kira-kira lah ya. Oke, berapa roll ini? Ini saya bikin 2 roll. 2 roll, $16 di 3 kali lipat ya, 16 kali 3. Ya, kira berapa teman-teman? 40 lebih ya? 40 lebih ya? Oke, terima kasih ya. Oke, kita foto dong, foto ya. Oke, foto, Mr. John G, Mr. Russell ya. Let's photograph together.